Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ini anggur kita lagi berubah warna ya. Ini lagi fresh berubah warna. Ini jenis Beauty Krasotka. Coba kita lihat, yang kita buahkan baru 3 batang ya, baru 3 batang. Lihat, batangnya masih belum begitu besar ya. Dan sekarang usianya baru masuk 8 bulan ini. Kita lihat. Kita lihat buahnya. Lumayan banyak sekali ya. 3 batang Beauty Krasotka ini ada sekitar 70 dompol ya, 70 tangkai. Coba kita lihat. Luar biasa buahnya. Ini berlokasi di Simpang 3 Opir ya. Jadi ini rawatan kita. Kita ke sini sekali seminggu merawatnya. Alhamdulillah sangat bagus. Coba kita lihat. Dia sudah mulai berubah warna. Sudah mulai keluar rasa-rasa manisnya ya. Bentuknya cantik. Memang nggak salah lagi ya namanya Beauty Krasotka. Luar biasa. Lihat dompolannya. Besar-besar dompolannya. Kita lihat ya. Nah, ini jenis transfiguration ya. Dia panjang besar. Dia baru buah perdana. Batangnya masih kecil. Dia dapat 2 dompol ya, ini satu lagi dompolannya. Dia sudah mulai panjang besar. Coba kita lihat, sudah hampir sebesar jempol ya. Itu yang jenis Beauty Krasotka. Nah, ini dia. Coba kita lihat, bentuknya saja sudah menggoda. Ya, itulah teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian jangan ragu ya untuk berkebun anggur atau menanam anggur, karena insya Allah hasilnya sangat memuaskan di daerah kita di Pesanggerahan Barat ya. Yang penting kita tahu cara perawatannya dan media yang tepat untuk dia. Karena tanpa media yang tepat, pas hasilnya nanti gak akan bagus. Bagaimanapun kita perawatannya, kalau medianya nggak tepat susah. Termasuk dalam hal tumbuhannya. Oke teman-teman semua, sekian dulu ya video singkat kita ini. Jadi jangan ragu untuk menanam anggur. Nanti kalau beli bibit sama kita, nanti akan kita pandu ya cara perawatan, cara pembuahannya, media tanam apa yang bagus untuk digunakan, akan kita review ya, akan kita bimbing terus sampai panen untuk teman-teman semuanya.